ورحمة الله وبركاته <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wallam amma ba'du Hadratul mukarromin ingkang mulya para alim ulama para asatidz wal azatidza para kiai para sesepuh minisepuh bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara ingkang dipun mulyakaken Allah Alhamdulillah ya Alamin Ucapan syukur Inji menikah yang tansah Sarangan kita aturakan dan dengar Sanifan Allah subhanahu wa ta'ala pun inji menikah tasih kata-kata rahmat Hidayah inayah Sehingga kita sakit binanggih Lenggah sarang waktu majlis sa'lim Menikah kanti dalam keadaan sehat walafiah afiyah Salawat uki salam Katur tumat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mugi-mugi ganti keikhlasan, kesabaran, istiqomah banding dengan sedaya rawuh Ganti niat ibadah, ganti niat ngaos dan dosakan sabab setoyo amal ibadah Kita pun rami dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mugi-mugi kalau panjang setan sah dipun karuniai Ganti pinaringan panjang umur, sehat wal afiah, Dipun tepiakan sedaya macem balak dan musibah Keluarga sakinah, putra putri saya so tetap yang soleh salihah dan mungkin mungkin saya so itu pun mengasihi khusnul khatimah amin ya rabbal alamin al-fatihah ilah hamratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala wa ala alihi wa sahabihi wa zuriyat ya jema'in wa la jamil anbiya um syada'i wa salihin wal ulama'il amidin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ala humbi ihsan dan yamidin illa المكان ما يشارك الأرض لما غربيها بريها وبحريها وجبالها وأودياتها من أول من آخر خصوصا لجميع أولياء التسعة هنا خصوصا بذكر الله سلطان أولياء الله شامل القدر جلال الله نسيم بسنة سنة سنة البغداد ولا جمع شيخنا وما شيخهم ومعلمين ومعلمهم وأستاذنا ومساديهم وأستاذ أستاذهم نخصوصا لك بلك المرزق <applause> لحرق محرص عليك يا برحمة الله سبحانه وتعالى يمد الحمد وإلى أبائنا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ولنا ولكم أولادنا وأولادكم وأحبابنا وأحبابكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يهدى ويشرحهم برحمة الله مغفرة يسلم الجنة ويختم لنا ولكم بالخصنا في خير ولطف وعنفيه وإلى جميع في الكتب التي تعلمنا وعلمناها وخصوصا إلى مؤلف الدار دون هداية لشيخ محمد 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 الغزالي ولم أسس هذا المجلس عبد الرحمن قمري ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أَحْضَيْنَاكَ الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحمد لله رب العالمين مكي مكي وسن صلاة الفاتحة Naltain agar kau seringkan kita seringkan pun terambil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbana amin selesai pun kita terus saking kitab Hidayatul Hidayah halaman ya. 83 Okay. Baris kengil nih. ni. Bismillahirrahmanirrahim. Moga serangan kita mau doa, talum doa ngaus, mugi mugi ilmu yang kangenjing menikah kita pelajari serangan sudah terus ilmu yang kan manfaat ilmu ingkang barokah sabab ngaos niki mugi-mugi dados sabab sababipun sedaya ingkang rawuh pikantuk pun Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ftah alaina fuduhal arifin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العار زقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارف وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim halaman 70, 83 baris nginggil biamba au tan biha ila muslimin bi ainil ikhtiqari Bismillahirrahmanirrahim mundur sekedik nugi 82 ngandap niku nongkon rusakan keterangan kalau ingin dari rampung Bismillahirrahmanirrahim fahfalha an arba'in Sabatani awakmu oleh agung-agungin nikmat meribat meripat termasuk nikmat sing paling agung duki sekian kata pun nikmat anggota mergo ripat salah setunggalipun kawitan kulo panjenengan sedoyo sakit semerap sakit mikiraken sakit nyerna barang nikim pripat dalani nopo sing diakal kali nopo sing dipikir karu akal niki diawali dikim pripat miro pripat niki termasuk pintu gerbang duki sedoyo fungsi-fungsi anggota badan kulo panjenengan sedoyo milo nalika wonten tiang wonten tiang boten dipun karuniai meripat kali Allah moga jelas sudo obah obai anggota ini gitu, ini termasuk keuntungan mergo kata obai anggota termasuk obai akal obai tindakan Duki tangan kaki mana sapi turute niki sababi pun tegom meripat. Milo menawi meripat kita damel kata ngawi tidi ngali perkawis perkawis sing awon. Moko seluruh badan kita niki bagali akeh kerjoni nang barang sing elek merga barang sing didelok niki biasai sing diakal karu fikiran. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Milo Sabak tani kulo dengan sedaya bikantu angsal amanah agungi nikmat meripat niki Imam Ghazali Dawuh Rekson teko barang Siji delok wong wedok liya sing duduk mahrammu utawa wong wong sing haram bok delok Nopo mawon sing haram didelok mulai nduki rambut sampai pucuk sekil kuku, rambute, kulite, lansak bituruti pun niki termasuk haram miturut agomo. Tini tuso termasuk dosa alit. Tapi niki dilarang tining Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kambing kali, delok barang-barang sing indah, sing datik no sebabis sahwatmu termasuk nobomawon, termasuk wong lanang delok wong lanang, tapi di sahwat panjenengan ningali barang mas yo gak rupa wong wedok tapi ndadek no sebab syahwat niki panjenengan hindari mergo niki termasuk haram ya, termasuk haram kaya kula niku lek ndelok debok niku nafsu seumpam sebab debok kawan. ndelok wit gedang niku lho berarti ndelok wit gedang gak oleh panjenengan mergo niku ndadosaken napa nafsu maja tinggal termasuk gambar-gambar lan turut Ibu ingat nomor tiga auton duro biha utowo Ningali sopo siro biha kelawan meripat Ningali ilah muslimin marang tulur Islam mubiainil ikhtiqori kelawan peningal ino utad doli utawa ningali biha kelawan mata utawa mripat ala aibi muslimin ing atase celone wong-wong Islam. Wa <sir> mal udhunu mangke mawon nglanten bet, sampun beda pembahasan. Dene ingkang nomor 3 ingkang kedah kita reksa nduki pandangan niki inggih meniko tanduro ila tanduro biha ila muslimin nyegah jogo meripat pun sampak ningali dulur muslim biainil ikhtikor oleh ningali damel peningal ngino pun sampak mandang dulur muslim damel peningal sing ino tetes mandang niku ngremeh no bapak ibu nun saya ngremehake pandangan, terus ningali menungso, ningali jengrenge. Jengreng niku bentuke menungso. Kok panjenengan ningali kanthi peningal ngino niki termasuk haram, termasuk dosa kanggo mripat panjenengan. Mergo api eleki gaweenan niki sing datekna no, sing gawe ya pangeran. Nun Wonten tiang elek, ana wong elek. Panjenengan kok terus ngina wong kok uwe elek. Nuun Tapi niat tujuan ningali panjenengan ngomong elek niki pancen ngina. Moko dihukum itu so karo Allah. Mergo gambare ngene. Lek panjenengan semerap wonten wonten meja elek. Ana meja niku sikile gak senter. Si jiduhur, si si, si, sing sisi dhuwur sing sisi Mari ngono sing sisih sing pojok wetan niku rada ciut sing kulon wombo. Jenengan ningali meja model ngoten niku kapan jenengan muni meja kok gak kaya meja-meja kok elek kula nanglet. Kira-kira sing jenengan sebut elek niku mejane apa sing gawe? Dawani ngoten, Pak. Niki dawani. Lek ana wong muni elek. Meja iku kok elek. Sapa sing gawe kok elek menuh kan ngoten Niku dawani lah semanten ugi bab makhluk bab gaweane Gusti Allah Lek panjenengan muni elek berarti panjenengan padha karo muni cara dawani Layo, uang kok uelek Sopo lah iya wong kok elek ngene sapa sing gawe Lah akhire napa hinakan panjenengan Penghinaan panjenengan nganggep remeh nganggep elek panjenengan teng makhluk niki bali nang Gusti Allah tuh so panjenengan lu nun saya uang elek napa wonten pak karep tak kepingin tadi uang elek karep sing elek itu yo ganteng karep sing elek niku yo ayu karep sing elek tapi berhubung nasib panjen yo elek kata yo napa mal gelem gak gelem yo diterima uang tadi yo elek Oke. lah akhirnya napa elek api eh bentuk badan iki badan Kak ngomong no je Kak ngomong-o no amalpik jeggreng jeggreng niku jasad Niki sedaya digantung nonang sing gawe Gusti Allah akhiri pun nopoh sing ngapik muji syukur nang Allah sing elek yo muji naik syukur nang Allah mergonopo apik gawe naane Allah elek yo gaweane malah untung-untung tadi -untung, wong ng elek mergo wong elek niku paling awet bedo karo wong ayu. Wong ayu niku 20 taun saniki ayu umur 20 enten ana 15 taun maneh wis rada elek. 10 taun maneh umur 55 wis ketok elek. 50 elek pun. Nggih. Eh. Lah, tapi lek like wong elek umur 20 wis elek. 20 70 taun maneh yo pancet elek. Dadi awet eleke. Eh. Bapak Ibu dipun Allah Milo Bab zohir bab jasad Niki mboten genging dados acuan pandangan Oleh ngino kita dateng makhluk Sing sakit kita ino niki amal Gye, Amal Dados ngeten pak Menawi panjenengan semerap tiang model no pemawon api lemu endek ireng pesek sak piturute sing tadi ciri-ciri nilek Niki mboten wonten celah kangge panjenengan no sebabé ngino haram kaoleh. Angsal panjenengan nganggep wong niku elek nalika teko barang liya sing sing metu napa no amal. Amal elek jenengan arani elek oleh, tapi dalam sebatas amal. Nggih. Tantos sebatas amal. Mangkane ngantos wonten dawuh ngeten. Sapa wong ing Nabi dawuh, sapa wong sing gak sapan sinapan nang dulur muslim liya fauqa salasin suwe suwene telung dina. Famata takholan nar. Lek wong iku mati durung sempat njaluk ngapura sik dalam keadaan gak nyopo telung dina utawa luweh teko dulur islami kok kapan wong iku mati Panggonanin neraka. Mati ni mati sing eleh. Niki dasar Pileh kebencian kula panjenengan teng makhluke Allah niki haram hukume. Monggo panjenengan gak seneng nang wong sing senengane ngombe. Monggo panjenengan mboten seneng nang wong sing senengane main. Monggo panjenengan mboten seneng nang wong sing seneng rasani, tapi ojok benci nang wonge, benci amale. Yok napa cirine wong benci amal, aja mbok tiru, aja mbok cideki amali. Lek awakmu gak seneng ngrasani iki, aja melok ndobrak okay. lek Lah mboten. awakmu benci nang wong sing penggaweane ngombe, aja mbok gak aja gak disapa wong. Bencin sing diombe. Yok napa kapan wong ngombe nyingkriya. Awakmu termasuk masuk wong sing benci. Nih awakmu mungkin kanda kandanono keluargamu ojo sampak melok niki wujud kebencian kita tapi kapan kepeduk wongi tetep sapan sinapan niki jenengi benci amali pak lah lek like wonten tiang bergogak seneng amali sampai tembus nang wongi niku biasai gak seneng nang amali lek kepeduk gak gelem nyopo lah Oras yes. oras wong elek uras ora sudi katene nyo apa. Ora sudi katene nyo wong kaya ngono belain ta wa. Luun sewu, Pak. Lek panjenengan benci sampai nang wong bahaya. wonten hadis salah sang kaliipun dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing benci keelekan bareng sak benci wonge. Yes. Nggih. Sapa wong sing benci kaelekan dibarengi karo benci wonge. Dados nang wonge benci saking bencine sampe gak gelem nyopo Gak doyan lu sampe ngipi niku njaluk nang Allah muga-muga kula gak ngipi wong situk niku Pangeran. Saking gak senenge. Lho niku lak saking bencine, Pak. Mun hadis dae pun Kanjeng Nabi, kok ana wong benci model ngono iku Apa sing dibenci bakal dilakoni sadurunge wong mati. Lek nun sewu, dening benci nang wong zina. Merga benci panjenengan den ngang benci nang wong wisang. Merga senengane ngepek bojone wong sak umpama. Akhire jenengan bunci saking bencine sampe gak doyan nang wonge. Adi-adi sadurunge mati bakal diijip nang karo Allah. pi hadis makni nek panjenengan benci nang wong ombe kok benci sampai napa sampe nang wonge dibarengi ditandani gak nyopo kak doyan nang keluargane sak pituru ate sato sak derenge mati panjenengan bakale diijip nang lakoni kaya sing dilakoni wong sing jenengan lek sing dilakoni maksiat berarti panjenengan gurung mati sadurunge mat, mat saat mati mesti nglakoni kaya sing denda benci nggih gak percaya cobaan terbukti bangsal bangsul niki terjadi makane gak oleh benci wong dinten niki menawi panjenengan benci ada kebencian teng dulur muslim liya eh, kanthi benci sak wonge den njaluk sepura lek pancen gak seneng ambek wonge nggih ojo dibenci ya opo carane jarang-jarang ketemu ojo gelek-gelek kepethuk wong ora ora seneng niki mek ngoten tok datus menghindar mawon nggih tapi ojo sampai benci ojo sampai disopo mlengos niki nutuhno benci teng tiange lah bapak ibu bingkang dipun mulyaaken Allah pandangan ngino pandangan ngino niki termasuk maksiat di hadapan Allah bergona ligom panjenengan mandang lo niki mboten ngomong pak pandangan ngeten niki mboten perlu ungkapan omongan tentu selain dengan delok barang sing ino eh delok muslim kanti pandangan ino niki mboten usah dengan barengi wong kok rusak menun wong kok elek men wong kok bejat men. mboten usah ngoten cukup dengan mandang tok mek pandangan panjenengan niku weng no perlu ngomong no pemboden no perlu ngomong no pemboden ngelirik diwas no gak usah muni mek mbatin oh uh, wong kok ora karu karuan lah niku nabi nih pandangan hino pandangan gina no atau atos, atos niki termasuk <tuh> no pemboden ini termasuk haram termasuk maksiat meripat Niki kedah kita jaga, kranten ikhtikor pandangan ngina, ngino ngina teng tiang niki sababi, wong niku mungkin mlebu nang dosa-dosa gedhe. Awale nduwe mripat. Napa isa wong niku mungkin bakal ikhtikor niki bakal liat ulal kibri, narik nang sombong, nang takabur. Pandangan ina niki bakal narik nang ujung Nggih, narik sing nomor telu pandangan ikhtikor ngino niki bakal narik panjenengan teng tafakur. Nggih, takabur niku sombong. Wong niku lek wis mandang kanthi pandangan ngremeh. No akhiri sing metu gumetine. Wong lek wis muni kok elek atine sing muni. kok kaya ngono, go atuh aku niku sombong, Pak. dadi atuk-atuk aku niku berarti sombong. Nggih. Okay. Atuk-atuk aku mergo oh berarti jenengan ngurung mangsani luwih, apik teko wong niku. Niki mlebu ning sombong. Mangane atas-atas, Niku diawali dangi pandangan ngremehno niku wow. Eh, mila bapak Ibu pingin dipun meyakini Allah pandangan ni Allah ni kileres. Allah ni kimbot nali kon dah melindunya sah isini. Buat tentau delok sepisan babar pisan kata tau delok. Sampai hatal insan sampai Allah nali kon ningali menungso. Allah ni gak tau delok zohiri. Merkon apa zohiri menungso ni kisik diarani barang barang dunyo. Terus apa sing titulah Allah? Allah niku nalika ndelok menungsa niki sing didelok atine. Sudurihim, atine sing didelok Allah. lo mangane nun sewu. niki, Pak, apik elek, ganteng, ayu, elek ireng sak piturute niki gak tau didelok Gusti Allah. Sing ganteng-ganteng panjenengan niki mek perhiasan donya, sing ayu, ayu panjenengan mung perhiasan donya. gak tahu ditelok Allah ya gak tahu dipuji Allah merga Allah mau ngelok barang niku barang niku barang remeh lah kok iso remeh ayu niku lu piro si umure. ganteng niku piro umuri usia nun saya paling suwe paling suwe wong ganteng mulai paling suwe wong ayu mulai ketok ayu niku umur 15 sampai umur bulu atau petang bulu. Gimana ini gue tak mau Ayu? sak dan ini gue mulai. Ngele, mati gak rupa mendung soba Panjenengan dengan di pangan ular. Oke, wajah tadi tengkorak. Ini sama teni gue. Maka nih, barang-barang singa tani gak dipandang karo Allah. Percuma dipandang wong bakali. Nopo, bakal rusak akhirnya nopak sing dipandang Allah nikumek siji bagian tekoh sekujur badan ku manjen dengan inggih menikah alkool buh merga alkohol buh niki Ka ilang ati niki sing gowa iman Le imanki sing manggon tenng je ni dodok besuk sampai nah, enneng sumargonjenngan gowa Niki berarti barang sing langgeng niki duduk barang. duduk barang donya dalam arti dalam segi haki kaek duduk barang donya makani ibu, ibu sing diuli Allahkhiri pun nopak coba ibu-ibu sing regane betung atus ewu ambek sing betung puluh ewu padoh jarini Allah makane be panjenengan dewe Pak kudung sing regani rong rat sekettewu ambek sing oleh teko bu Fabian padoh Ibu pula menjaga ngoten ngoten biasa. E, sing oleh kampanye biyen bodo, e, bapak-bapak ngot. Takwa panjenengan pihak es sing regani petang atau seket takwa baju koko niku. Ambek sing regani swita limo ewu cari Allah. Tadi sebetulnya beda nih, mangga nih surbanan gak surbanan. potongan maca-pacaan koyok habaib ambik sing gundulan kak kopiahan, bodoh jari nikusi Allah sing ngomong apik ini kulak meribat banjeningan, oh api, lai ngini koyok ulama, oh lai ngini koyok kiai oh lai ngini koyok gong beludus, abiturute, ini kulak meribat banjeningan, lai jari Allah bodoh sing bedakno akmalihim wa sudurihim amalan adina, berarti apa? Mungkin sing surbanan kalah apike karo kalah apike karo wong sing gundulan. Merga napa? Apike atine lan apike amale. Mas yo pacane kaya kiai, koyok kaya ustaz, pacane kaya paca wong sae, tapi lek like gak sae berarti munggoe Allah. Nggih, berarti yo gak sae. Wong didelok sing didelok atilan amale. Akhire pun tasbundi Oh berarti lek wis aku tak macak kaya wong ora ae mboten pa, pacaan niku ana batese siji kudu nutupi aurat monggo panjenengan gak kepiyaan monggo panjenengan mboten dambel baju takwa gak sarungan gak apa-apa pokok sing penting amalmu sing apik jaga natimu tapi tetap tetep batasan-batasan berpakaian ben terus akhire lek wis roh ngaji niku terus maca sing nih gak pati ketoro le apa awak iwong ngapi, gie. tapi bacaan nih gak sesuai karo syariat, niki gak salah. Terus mana ngerti niki buatin kena tiga w tiga koyok contoh panjenengan, oh lek wis lek ngunu -le -le berarti yang wis gak usah sarungan merkusing tidur Allah at ini. Tapi niat panjenengan supaya nobo panjenengan disebut uang niku elek, gak oleh ngerti niki. Mereka nopo kapan sebutan niku dadekno sebab fitnah kanggo manuringan jenengan nggih dusa padha karo jenengan no fitnah gawekno dosa nang wong nang wong liya terus kersane mlampah no wonten lek kopian ya monggo sing kopian lek sorbatan aja dicopot sorbani tapi monggo ditotoh yo sak nganggae atine ya wong yen pantes karo sorbani atine ya pantes karo kopyai atine yo pantes karo pakaiannya Sepados napa? Sepados lahir lan batin gitu niki orang mbojo nang wong sing ndelok. Pirang-pirang tiyang ndelok lahir kaya wong wah, kaya wong mulia tapi ternyata jero ni jarine Allah duduk wong sing mulia Niki sing kita renksa. Dados wong goroh niku mboten mung teko lisan, tapi iso goroh teko teko tingkah, isa goroh teko pacan pacaan ini kaya punyai, pacaan ini kaya punyai, tapi hati ya Allah lek nang buju nih wong lah atas atas lek kudungan landung tapi lu ngatain ngatain ini perlu di perhatus subatus nopo subatus gak bojo lah panjeningan ngatain ini mek gini gua pacaan ini makanya pun telah gak usah heran nambah pacaan ini uang sing penting ini yang tinggal di hati ini, tidak perlu amali jika hati ini, jika amali hati ini, insya Allah tapi jika amali ini dengan gangguan sabir dan roti berarti ya, jadinya yang ini berkohal zahir, tidak alal batin hati ini tidak bisa diduga, tidak diruhi jika semuanya ini pepatahmu ini dalamnya lautan, bisa kau selami tapi dalamnya hati tiada yang tahu kak ruh masuk pucu jenengan agak ruh hati panjenengan pon jeruni akhirnya yo nopo melok pepatah Arab zahir tatulu alal batin telo enjoboni enjoboni iku nutuh no jeruni lek wongi kereng wongi sifati nun sewu lan elek elek zohiri diku berarti jeruni yo besengoni iku merga napa godhong iku gak adoh teko ayang-ayange nggih bapak ibu kang dipun mugya kan Allah taala pun ngantos dadah pandangan ngina teng dulur muslim dia. ibe sebab melarat, lu mlarat donya niku dipandang belas, Pak sing dipandang sing dipandang Allah lek bab urusan donyo nalika donyo niku dados kebaikan dados amal berarti apa dugi nun sewu ndukirong miliat harta panjenengan. Sing metu amal no kanggo agama, kanggo sabilillah, kanggo sedekah sing metu kira-kira teko nang jumlah 10 juta. Berarti teka harta rong miliar niku 10 juta harta panjenengan sing ditul Allah. Ji sae gak ditul Allah. Nggih malah iso-iso jadi beban abot nalikau gulau panjin, ngenput nesakit guna harta niki. Makanya nih harta sampai, itung pelajaran sing sampun kita bahas nih, kok harta niki disebut sumun kotilun upas seng mateni. Awamu gaesongkowo harta, pakali dipateni ngaru dunyum, pakali dicilangkak ngaru no hartamu. Bapak Ibu yang diberi yakin Allah, Milo, eh, al-ihtiqor, tenturu, ila muslim biinil ihtikar delok nang dulur muslim liya ndamel pandangan ngina niki termasuk maksiate mripat wong lek wis ngina biasai gandengane tiba nang sombong siji sing nomor kalih tiba nang ujub ujub niku bangga no awake dhewe dadi kabeh niku elek sing aku aku Tadi sobo itu, itu wong orang kaitan sembahyang Ngotong-ngotong ini namanya ujub Sing nomor tiga, At-Tafakhur Tafakhur unggul-unggulan Unggul-unggulan Tetus, ya satu aku, banding-banding no Jendengan ambil orang ikut dibanding-banding no Bodoh-bodoh aduk aku, seorang tahu macem-macem di bangi langit Ini kaya buatan Ingkang terusipun engkang terakhir auta toli abiha ala aibi muslimin. Rekson meripatmu sing nomor papat ojo sampak delok nang aibi dulur Islam liyo. Ojo sampak delok is, uh, sampak delok aibi wong liyo, Pun bon. beto kali sing nomor telung sing nomor telu ikhtikor eh, mandang kan dihina niki maksiat sing kedah kita jaga demi mripat niki. Sing nomor 4 lek kapan awak, mesti iki mripat Allah, jaga aja sampak mripatmu ndelok celah ndelok aibe wong liya. Nggih, niki bali teng keterangan, makane awak dhewe niki butuh duwe isin. Panjenengan ketah gadah awak dhewe niki kedah kebutuh duwe isin sifat isin iki butuh supaya nopo supaya panjenengan enggak sakena ide winter lo aib wong liok lo ngerten gampang ngerten enak jenengan rido delo jenengan delok aib wong nyaman lapo aib panjenengan gak enak leke, leke wong lek di wong liok lek panjenengan delo aib wong niku enak kudune lek ono wong ngucap elek panjenengan jenengan jo enak enak aib niku impas cara wong nglakoni jenengan tanggung jawab. Mangkane lek gak seneng awakmu, lek gak seneng aibmu didelok wong liya, aja senengane ndelok aib e wong liya. Pun bon, niku dados ketentuan, niki dadi ketentuan. Lah, ngantos wonten dawuh ngeten. Lek awakmu seneng ndelok aibe wong liya, bakal aibmu ya dibuka karo Allah. Nggih, e, mangkane Antos wonten hadis wonten dawuh wonten dawuh iklam annallaha azza wa jalla idza arada bi abdin khairan basarahu bi ain basarahu bi uyubi nafsihi amkanahul ilaju amkanahul ilaju ngertiyo yo sak temen nalika Gusti Allah ngersak no ndadek no wong iku bagus nalika Allah ngersak no sappohi dikarp Allah dadi wong bagus Basoro binsih moga Allah ndadek no wong iku isodelok bangsal bangulkula pan dengan mireng wong tuwon iku matur graya no jok muhewe niku minangka delok aib lok-lok, oh, jidok ku apa-apa neng, nuk pun ga entos bak. niku sanepan, maksudnya nopo aib ngui dek jidok, lek ga mbok gerayai kak ketok ya, nanti aib niki ketotok pak, ku lok panjen dengan ngetenik, ga ngerti lok aib bediwe nuk pangisannya la api, eh wis ngaji non sewa sedeng wis ngaji wis oleh bojo wong iso ngaji ya istikamah ngaji ngajine mari ngono ngmasno tanggane sing gak ngaji tanggane diarani lho padahal sadurunge ngaji kuwi lho Pak bejat lula empu nah kok mbok lalekno aibmu nggih la aib niki pangane ngantos wonten dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur alamatus sakawati arbaatun tandane wong cilaka iku papat siji zikrul hasanatil madhiyah ngeling-eling kebagusan sing wis mbok lakoni niku tandha cilaka wah wong lek senengane muni-muni ngungkit barang apik sing wis dilakoni niku nandakno cilaka mangkanipun bangga ambek kebagusan sing panjenengan lakoni lha lha opo wong iki kebagusan iki lak nilai iku iki lak napa no, ini Iki lah nilai ku, aku so ngelakoni api tak gawis semangatku, ku, boten. Wong niku nun sewu, kelapa silek barang api kok gak oleh diiling-iling Barang api kok kudu panjenengan lalek no Ini niku kok yang pertama apa? Nis, bener, zikrul hasanat Kok kudu gak disebut-sebut, kok kok kudu panjenengan lalek no, kenek nopo, apa? Mergo barang api niku bagiani luruh Lek gak diterima Ya ditolak Gusti Nah aku nanglet Nanti gua panjang amal Koyok ngaji ngerti like, niki, pun Kira-kira semrap lek niki mesti diterima Semrap nombor ten. Nah, lek like gak ngerti lah Kok jenian koyok wong sing ngerti lek like diterima Kok panjang kok bangga Koyok-koyok wong sing ngerti di Terima lu seumpama pak jenengan bangga no amal niki amal-amal panjenengan jenengan bangga no terus disebut-sebut nang dulur liya dia menoh iki lho aku lek gak ono aku gak dadi langkare kanu aku gak dadi masjidiku lek kanu aku gak wong-wong wis -wong gak kaya ngene iki la kok dilalah amal sing jeneng no, omong-omongno gak diterima nggo boten nisin panjenengan lu amal sing mbok omong-omong -humo. kok ditolak karo Allah Mangga padahal nun sewu termasuk ciri tondo nilai amal niku gak diterima karo Allah biasa gelek dicerita nong karo sing amal. Jadi nih mut mut tondo amal niku biasa lek gak diterima karo Allah, iku biasa dicerita cerita nong karo sing amal. Jadi kan balak balik lek ono wong muni takon langgar niku mesti ngejono ngiku lo sinton mali. Iku nutun oh berarti amalmu no gak diterima dikun. Di berkoterus terus jenengan Nah, amal niku lek diterima Allah tandane biasa wong sing amal niku lali, Pak. Mangga nih zikrul hasanatil madiyah ngiling-ngiling kebagusan sing panjenengan lampahi niki termasuk tondo ciloko Lah akhire napa? amal iku tambah sering mbok sebut kebagusan sing mbok lakoni tambah sering gelek mbok sebut iku nutuh no cilakamu. berarti nutuh no gak didrimane amal nung. sing nomor kali Ni Billalek no dosa sing panjen dengan lampmpadek no sebab biji loka dosa dilalek no ojok dilalek nonki boten kok terus ekok digawe gambar dosa anyar maneh tapi dosa niki pun dilalekaken supados panjenen terus elinglek wis tahu akeh nglakoni dosa sing akhir napa niki cambuk tadi pecut panjenengan kanggo semangat ibadah sabatan maksiat. Wong-wong sing nunda-nunda ibadah, nunda-nunda amal, umume tiang nikulali lali karo maksiate. Eh. Cub bali njenengan zaman nom sakmono sakmine masjid tok ora tau roh pengimaman juga harus sampai sing jeneng ikiyai kuluk garu yoyai kuyo obo garu saking atoi ngaru agama maksiat jenian lalu ngeteneng lakuk moro tadiwo ngapi lali Pak akhirnya nopo wah amal panjenengan dus dunda sasar panjenengan Milo pun sampai dilalek no dosa dosa tujuannya nopo sepatu segitu langkung semangat melampai sing nomor 3 termasuk tondo ciloko mandang bab urusan donya nang wong sing luweh dhuwure. Lek urusan dunya pun delok wong sing luweh dhuwure Pak Ciloko panjenengan. Dadi lek urusan ni niku lek panjenengan delok wong sing dhuwur panjenengan bab dunyane ya napa carane panjen iso syukur. Akhire napa sing terjadi ngersah. Lah yo iki lho nyambut gawe sak mono sak menika iso Tonggoku gak ketok gitu, nyambut gawi kok moro-moro suki so, okay. aku sembayang wis puluhan tahun lah wong ngarep ya. gak sembayang suki so, okay. sing jenengan tingali bab donya lara panjenengan rusak panjenengan siji gak iso syukur nang ngersane Gusti Allah piro ini nikmat panjenengan mesti panjenengan napa nelangsani mesti panjenengan gak iso syukur nikmat niku mergo sabab delok nuwure terus yo nopo. Nek tondo ni wong selamat kapan delok bab urusan tunyo jenengan delok sing I sorry, lu tunga awak sepeda zaman samunu ini, miyo wai ngi timbang tonggo kiku mancal ya Allah alhamdulillah lek panjenengan mancal syukuro alhamdulillah sei mancal bang sing melaku tonggo samunu samu melaku wai kadekano singetan wadu adu aku Lek katuwe semedah ninan syukuri deloken wong sing gak iso mlaku lan sak bi turu terus ngoten. Dadi nopo akhire kita terus syukur nang Gusti Allah iso nyukuri titik lan premehe peparinge Gusti Allah. Lek wong mboten lek pan nang urusan donya niku nduwuri masih nampa gedene nikmat sakpiro tetep gak iso syukur nang Gusti Allah sing terakhir ningali bab urusan ibadah nang wong sak ngisore niku tondo ciloko delok nang wong sak ngisore bab urusan ibadah yuk nopo kati meningkat pak sing jenengan delok isor panjenengan ibadah panjenengan eh kurung iso jamaah lakuk delok nang wong sing gak sembahyang lah repon, yo syukur tok panjenengan, lu tunggal adu, adu aku, yo gak meningkat meningkat. Ya ono apa delok nuwurmu. Nek bab urusan ibadah jenengan tingali nggenggil panjenengan. Padha-padha biyen ngaji ambek aku wong saiki iso sedo aku sampe sami ni wong wis lunga haji lho aku, aku sik durunge awak iki ya oh, kudune kan ngoten. Mboten nathuk aku dinimbang. Bapak Ibu ingkang dipun mulyaken Allah. Utali telas, mugi-mugi tetoso ilmu kang manfaat. Mila mripat niki termasuk aku nikmati Allah untuk istoyo sekian katai anggota monggo kita syukuri yuk no carani nyukuri gawin istiqomah moco Al-Quran masih omong sakrai sakrai ini setengah lempir pun sampai Pak Bendino panjenengan gak moco Al-Quran pun ngantos diusaha no istiqomah masuk gulung belajar gulung ngomong itu berarti gulung belajar supaya eh maksiat meripat di kilo kata lek gak ono lek buat nonton gak diimbangi karo kebagusan kebagusan moko kapan meripat niki akeh durogone bahaya sebab meripat disuk tadi sebab jilaka no panjenengan panjen yang dihadapan Allah milo monggo pek menawa gak iso menghindar maksiat pokok sedih nojo sampai gak mojo Dan terus ketentuan Allah gawe meripat niki jenian lampai disik Mari subuh mau Quran setengah halempir. Matuniku nang pasar maksiat terserah pun. Pokok meripat ngi gawien sesuai ngaruh sing dikarap no Allah disik. Matuniku runga oh uh, delon wang, wang sing soleh soleh. Panjeringan pinginan nih gula matur isole iso kebeduk yo kebeduk langsung leka iso dulu foto-foto nih mangan itu dalam jenengan paringi foto-foto ni yang soleh jenengan apal no jenenge ben di ruang tamu jenengan Fatihahi Habib sapa niki Kyai Al Fatihah iku pahala ganjaran lipat panjenengan lek jari wong Jawa yaiku sing dadhekno mata mu sehat nopo lek wong Jawa matur dikono ndelok ijo-ijo ijo-ijo nah, ijo-ijo niki lak napa tanduran La nah, tanduran sakjane sing nyegerno mripat niku dudu ijo-ijo niku, Pak. Ijo-ijo niku nyegerno mripat lek njenengan isa ngayati tanduran sing ijo hmm. niku. Cara wong isa nafkahur ya Allah, iso kaya ngene. Kok iso Allah ndadekno pari kaya ngene. Niki la nah, termasuk ndadekno sehati mripat niku wau maca Al-Qur'an. Merga napa niku ndadekno langgeng kepeningal lan mripat panjenengan. delok wong-wong sing saleh ningali kesaenan kesainan, -kesainan lan sabiturutipun nggih mugi-mugi mugi-mugi sedaya dipun paringi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala saged ngrubah kebiasaan sing awon dados sae sing pun sae muga-muga tambah remen marang kesaenan kesainan dan muki mugi sedaya nikmat sing dimaringaken Allah datang kita kita saged njaga amanahipun Amin ya robbal Alamin Salah jengi pun kita Maus Radibul Haddad Bapak Ibu yang tibur meriakan Allah Kulam betul pati e, Ngikuti berita sak mangge Tapi matur-mature dicari Covid mulai melonjak maling kita Nah milo rotip jenengan amalaken pagi sore Ini pagi kali sore waktu ini terserah Lek iso mari mahrib mari subuh monggo Nek mboten sakit mari asar ambek mari duha monggo Lega iso pokok mari su, pokok pagi dan sore Niki pager pak Tetus roti pulhat dan niki pager Niki uh, Lek pun nyata niki awet diwis ga iso lapo-lapo Mergo barangnya gak ruh Jadi bareng gak ruh niku yuk nopo lek katin menghindar niki gak iso Tapi nyata Sing jelas Mboten kiro kecampur antara mat lan azab Kados majelis sing ngeten iki mboten usah kuwatir. Aku kan tetuku ngaji tapi wedi corona. Kula takon. Ngaji niki rahmat eh, rah, ngaji niki dicintai Allah napa dibendu. Dicintai wong perintah. Mustahil Allah merintah barang sing dibenci. Diperintah karo Allah marah perintah fari lotun Perintah niki wajib. Apa terus lek wong niku tek perintah Allah ambek Gusti Allah i azab mustahil pak gak kena diakal gak kena diterima akal kudu nilai aku katin ini ramayana kok tapi aku beti covid niku bener mergo ramayana genopo lalik panjang teko ngaji beti covid lah atas atas maka nih mireng mireng covid jari tambah ganas panjang layo nopo panjang yang nemen belakang eh, Pak Wong wis wedi yeah. ni nah, kaya ngono gak teko ngaji ae. I kate lapo dadi nemeno. Nggih. Lah pancenipun wedi nang madrasah ngeten iki. Kula mboten ngejak gak naati pemerintah. Mas kula ya wedi Pak padha ae. Nggih. ya wedi. Tapi sak niki mek kare iki ridho padu dalil iki ridhane Allah. Wong sing gawe Covid niku Allah, kok dudu virus Pak. Virus niku ana sing lakokna, no. virus niku makhluk gawean. Sing gawe Gusti si Allah. lalu Allah ngendek gimandek lah milo masih selingnya tuh ini seliburan nangirung panjenengan yuk kak mancep lah duduk wayah panjenengan eh mak lima to buat nusa kuatir ya no po bis nalah majlis sing ono ridani Allah mustahil kandeng karung azab azab iku ono jeruni majlis sing gak diridani gusti jenengan hindari kumpulan sing gak ono ridani gusti bener yang beriku wonten kesempatan gede penyakit penyakit lan azab gusri Allah berarti ya Allah nang ngomahai metu metu ngaji metu metu jamaah selamat dunia akhirat kulluhum barakatil fatihah a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Kulo paringi ijazah bapak-bapak ibu-ibu supatos boten ini supatos diri seolah lagi macam-macam pun penyakit ini uh, khusus khususnya keadaan ini tiap mentun sholat panjenengan maos Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ini nanti gula jazakan singin baik menawal ali Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ping pitu tiap bakta sholat kalau suli Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Niku surumin asal duki Habib Abdullah al-Haddad Yang baik matur Laiku sri koma insya Allah penyakit sing macem-macem Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Ping pitu tiap pada surat Mau tenang salimak niku Dati oleh sesuai karu jazai Allahumma inna nas'alukal afwa wal afwa Betul safi dunia wal akhirah Allah ini ku soalih ya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah tujuh kali Penmatun sholat Fatihah salah jengi pun kita tujuh akan kangi jamaah pengawasan ahad bagi mulai awal ngantos jintan menikah Kang sampun tilar-tilar dunia muka-muka angin dilar tilar rumien kecadat khusnul khatimah dipun terami amal ibadah dipun ngapura sedaya satu sani. lan mugi-mugi pengajian ahad niki dados amal jariyah ila yaumil qiyamah kula panjenengan ingkang rawuh mugi-mugi binaringan panjang umur sehat wal afiah direksa ndugi covid teko penyakit Duki musibah bala lan mugi-mugi putra-putri kula panjenengan sah pun karunia Allah dados yang ingkang saleh lan salihah ilmu ingkang kita gitu angsali mungkin-mungkin eswas tu manfaat barokah dan mungkin-mungkin sedaya dipun paringi kekuatan istiqomah dan mungkin-mungkin ngawas istiqomah niki kelak tatus akan sababi husnul khadimah barokatil fatihah Alhamdulillah, 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 pengaosan njenjing menika ingkang sampun sedekah-sedekah mugi-mugi sedekah panjenengan dipun tramitin dening Allah Subhanahu wa taala dipun walesaken diwalesan rejeki ingkang kathah halal barokah sing sakit muka-muka dipun -muka paring tamba jamaah sing sakit mboten saged rawuh utawa kenek Covid lan sabib durute mugi-mugi enggal-enggal dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala dikantos sehat wal -afiyah. Engkang susah bab urusan Riki muki-mugi dipun pikak pintu Rizkin dipun paringi kemudahan kemudahan Rikin ingkang gadah utang piutang muki-mugi en gal nyaur saged nyaanggi dipun paringi penggawean ingkang sai singgo duugenis doyo tanggungan tagungane ingkang nggakdah hajat no pemawonki-mugi dipun dugenis doyo haja deh ingkang badinya di dalam kendaraan sabi duruti muka-muka ingkang kan tirgi ingkang ngesai ingkang ngeresahkan judo muka-muka enggal kepanggih judo ingkang ngesai sing sampun kadah judo muka-muka dati sakinah keluarga nih ingkang uh, sampun keluarga mugi muki bunturah putri keturunan nih saya so, termasuk yang ingkang soleh dan solehang kang nggadhahi niatan daftar haji mungkin mugi enggal pinaringan rezeki sing kathah sageta enggal-enggal daftar haji sing sampun daftar muga-muga taun ngajeng enggal dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala sing sampun haji muga-muga sedaya haji ni tados haji kang mabrur lan hajat napa mawon hajat napa mawon kados ingkang direngkakun putra dening bikantu pendamulan mugi-mugi enggal ditemokaken hajate tendo geni hacate ditemuaken pendambulan ingkang gagungan putra enggal dipun karune putra ingkang saleh lan salihah keluarga-keluarga kula panjenengan mugi-mugi tambah dino tambah sakinah putra-putri mugi-mugi sedaya ditakdir tetes tiyang sae tiyang saleh salihah mek menawi keluarga wonten ingkang dereng sae nasibe Muga-muga enggal dipun sayeni nasib dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi kula Bantansa dipun karuniai pinaringan panjang umur dipun paringi umur sing barokah rezeki kang barokah keluarga sakinah putra putri manfaat barokah dan mugi-mugi sedaya dipun pungkasi kanthi pungkasan husnul khatimah barokatil fatihah amin alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Fatihah darul falah santri santri Darul falah tunggal kali diko. Mungkin-mungkin sedaya yo Tidak manfaat barokah. Dos santri santri nih. Darul falah S2 santri kang soleh lansolihah. Uki fatihah punya nyabtu komari dalam sekeluarga khususipun umum pun keluarga besar darul falah adik-adik sedoyo keluarga ini muki mugi, -mugi sedoyo dan samping naringan sehat walafiyah dipun paringi panjang umur dipun leksa untuk macam ipun keawanan dunia keawanan akhirat dan muki mugi dipun paringi kekuatan dan rusakan perjuangan niki ngantos dumugi pikantuk ridhani pun Allah subhanahu wa ta'ala بركه الفاتحه <سؤال> اعوذ بالله <سؤال> من بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سرد الذين نمت عليهم ورمضوا بعليهم على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزر الذي ينقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نما العسر يسرا نما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربي كفر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن ما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة. بإذن ربهم من كل أمر سلام.

أفضل ذكر فاعلم أنه لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله あ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي حقوق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولاسهم حقوق المسلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والام استغفر الله لي ولوالدي ولاصحاب حقوق الوجبه علي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمات اللهم صل على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا مجيد يا رحيم يا ودود أن النبي حلال كان حرام رب العالمين كان مسجد فلدي سباق اللهم اجد حاجاتنا ما مقصدنا وحسن ما في ضميرنا إنك على كل شيء أعوذ بك المد لا مد من شر ما خلق <applause> فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته